Oke, okay, ini dia. Starting from the beginning. Ini nyala kok mati. Oh, ya pokoknya ini kamar kita di Idir. Ini kamar mandinya ada di sebelah kiri. Room tour aja dah dulu ya. Waduh, hati-hati nih. Langkah dia. Nih, kamar mandinya standar walaupun karpetnya kotor ya. Cuman oke okay lah. Dan yang paling disuka di sini adalah ada hair dryer. Dimanapun hotel yang saya inapi di Turki selalu ada hair dryer. Gitu. Karena saya emang cuma nginepnya baru 3 kali sih hotelnya, sisanya nginepnya di bus. Terus sekarang ini koper-koper, ini ada perbedaan lantai ya. Dan kasurnya yang amazing banget, ada 3 biji ya buat 3 orang. Bisa buat 3 orang dewasa, dan minumnya juga ada 3. Tapi tadi kita beli sendiri. Yang mana yang beli sendiri ya? Ini ya. Ini beli sendiri nih, Des nih. Yang tidak beli sendiri, Tes nih, Tanesi deng. Gitu. Dan ini adalah botol minum termurah selama di Turki. Harganya cuman, ayo tebak berapa? Harganya cuma 1,5 lira alias 1.300 lah kalau di Indonesia. Gitu. Oke, ini ada apa? Saya tidak tahu. Apa ada filter apa itu? Ada handuk banyak banget. Handuk. Dan di Turki nih, handuk tuh dikasih sabrak, cuman nggak ada sikat gigi. Nah, ini kiblat ke arah sana. Kiblat Yunu. Wifi. Ada aku. Dan ini anggur. Anggur setengah kilo yang harganya cuma 8.000. Tuh, banyak banget. Udah kita makanin juga sepanjang jalan. Ini mungkin udah sisa 400 gram kali. Makanan kita hari ini. Dan yaudah, itu kita nyalain AC karena di luar dingin banget, 10 derajat ya. Kita nyalain AC biar dia jadi di 18 derajat aja. Gitu, cerdas kan saya? Iya, makasih ya. Oh, ini rotinya, rotinya. Oh, ya ya ya. Oke. Itu rotinya kamu nih di sini. Ini mau di buka juga kan? Iya, ini yang punya kamu nih, yang tahu servis, tahu servis. Alias servis ayam. Oh, tapi enggak ada itunya ya. Sambal. Bukan, garpu. Iya. Sambal kan tadi ada kan? Dikasih bukan? Enggak tahu. Oh, ini. Cabe. Enggak. Enggak ada. Bau banget cabenya. Acar kerasa. Ini oh ini belakangnya sih yang kayaknya. Ini depan ini kayaknya. Ya next seperti ya Nanda. Itu iklan di Turki. Kita sambil nonton guys. Kalau bisa lihat, tapi kayaknya enggak. Jadi kita fokus ke sini aja. Duru. Baunya sih enak sih. Ini kawuk. Durum, nggak tahu sih, tahu apa lupa tadi. Tahu artinya apa? Ayam. Oke, okay, nice. Ini. Ya, Habibi. Ini kayaknya sebelah tuh kedengeran banget ya. Jadi kita tadi kalau misalnya ngomong, wah, gitu ketawa-ketawa lebar tuh kedengeran banget. Yuk, makan yuk. Ambil duit di Jirat Bekasi. Masukin kartunya. Other language, Inggris. Kalau di Indonesia Inggris tuh harus yang penipuan. Kayaknya kebanyakan. Dan di sini enaknya cash advance internasional 0%, terus habis itu
ATM fee-nya itu 0 TL gitu. Jadi nggak ada admin fee dan sebagainya, cuman rate-nya aja nanti dari bank kalian tuh berapa gitu. Alright, let's go. Nih. Kota Idir. Kita sekarang sudah berada di kota Idir. Ini tuh paling dekat perbatasannya sama Iran Armenia. Ya. Lebih dekat ke Iran kayaknya. Tapi sebenarnya lebih dekat ke Armenia, cuman enggak ada jalan langsung gitu, harus nyebrangin sungai. Jadi enggak akan bisa juga sih nyebrang lewat sana, tetap jauh. Cuman kalau misalkan terbang gitu ya, atau berenang atau jalan kaki, itu akan lebih cepat. Kalau naik mobil sampai ke ujung perbatasannya itu cuman 24 menit. Pokoknya setengah jam doang deh. Udah nyampe ke perbatasan Armenia. Gitu. Dan di sini tuh tempatnya dingin tapi enggak sedingin itu, karena mungkin di sini nggak tahu, saya asumsi doang. Pokoknya nggak tahu. Pokoknya kalau di Dobiaz itu dingin banget, di Kars dingin banget, di sini tuh tengah-tengahnya mild. Jadi kalau misalnya kedinginan bisa kesini aja. Gitu. Pemandangan kota Idir di pagi hari. Kita kesini mau foto di tulisan ini kan biar kayak tulis banget gitu loh aja. Tuh, tulisannya di sana, yuk kita kesana yuk. Mau foto di sini. Ini. Wih, ini view-nya paling bagus ini sih. Ih, gila, bagus banget. All the flowers are pretty. Bagus. Ayo kita cari taman yuk. Kita lagi kayak mau cari-cari taman. Ih, ada guguk di sana. Ini nama tamannya. Haidar Aliyev Park. Ada guguk. Burung-burung. Ih, banyak burung. Ih, burungnya pada terbang, takut. Pada terbang takut. Kalau kena baju. Ribet banget. Oh. Kena hidung. Kamu itu yang makan. Kaget. Ya enggak dong. Yang ini kasih ya. Pada ngantri ya. Ngantri dikasih makan sama ini. Aku takut. Sekarang tuh ada gunung tapi gak kelihatan. Bagus banget. Kita lagi di tengah kota. Banyak bus-bus. Kita mau kesana. Ayo kesana. Bibir 10 tele. Anggur 10 lira. Bit 5 lira. Sifarlinnya 3,5 lira. Oh, mau. Atau kalau mau ya beli aja. Mau. Hah? Beli tiket. Beneran nggak ada di sini kan ya, selesai gue ngomong. Berarti emang nggak ada otobarnya. Nggak tahu. Thank you. Di sini ya. Sehat ideologi. Aduh, itu ada gunung. Ini ada lo. Kamu kok enggak nao gitu. Aku baru false dari Gavin.
lebih murah nih bensin di sini. 268. Iya. 27, 28. Ini 26. Iya, aku lihat. On 10 semua. Okay, tamam. Ini. On iki. Ini 12, ini 10, ini 12. Oh. Murah ya? 1 kilo. Mana? Kalau itu pitch berapa pitch? Total ini kadar? Mana ya? Total ini kadar. On 10. Per kilo. Oke. Bisa kita cobain dulu gak? Boleh. Kata dia boleh. Coba aja. Ini 12, ini 10, semuanya 10. Iya, 10. Bedanya apa? Coba aja. Ada bijinya ini? Kayaknya yang gak ada bijinya yang ini dia yang. Yang gak ada bijinya yang ini sih emang. Jadi mau yang mana? Ya aku prefer ini yang gak mau. Enggak, aku mau itu juga. Itu jadi mau gak? Mau, setengah kilo. Nanti gue gak bisa dibedain kan. Ini agak asem, kamu mau cobain gak? Dicobain semua. Dicobain semua, ini parah banget. Jadi mau yang mana nih? Ini. Ini? 1 kilo. Terus? Itu 1 kilo. Sama pizza 1 kilo lagi kali ya? Dua. Kamu mau cobain gak? Enggak. Good. Sir? Buya 1/2 kilo. Türkçe okuyor mu? Was nicht? Hediye mi olsun? Aa, çok teşekkür ederim. What is there? Hediye dari bir. Buku aja buat baca. Buat baca. Oh, 18. Iya. 1 sekis. Dikasih hadiah ini karena dia mungkin tahu kita dari Indonesia or mungkin muslim or something gitu kan. Terus dia kasih ini background. Oh. Dari depan aja. Kita nomor 56. Gak ada nomor. Gak ada nomor, mana tulisan? Oh, ini ada tulisannya di bawah. 34. Oh, di sini. 34. Ini mana? Bisa medis. Oke, kita lihat.